Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Hadis CJDW. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan memperbaiki TV LCD Samsung ya. Untuk ukuran incinya 46 in. Cuman untuk tipenya saya belum cek Samsung 46 in tipe berapa ini, dengan keluhan seperti ini ya, nampak sebelah kanan ya dari kita menghitam ya bagian sini, tapi dia berhenti di area sini. Nah, area cewek ini berhenti, dia nipis menipis ya, di sini menebal. Nah, ini di sini menebal tuh, nampak garis menebal sampai ke bawah ya, ya menghitam. Tapi kesana dia menipis. Tapi yang bagian atas normal ini ya. Oke, nanti kita naikkan ke meja operasi. Untuk saat ini masih ada di lantai ya, karena LCD berat. Saya belum coba cek TV, baru saja masuk ke bengkel. Ini sudah saya angkat di meja operasi dan seperti ini penampakannya ya. Wow. Ini masih lagi kita balik lagi, kita putar lagi. Dan harus hati-hati ya karena layar besar. Oke, kita lanjut lagi. Demi durasi kita cut saja. Oke, setelah kita buka frame ya, frame sudah terbuka. Nah, seperti ini yang tadi sebelah kanan ya, seperti ini. Nah, ini dari sini tebal, menipis dan hilang. Ya, hilang ya. Tapi di sini menebal. Oke, yang sini normal ya. Ini hangat pun tidak. Hangat pun tidak. Dingin ya. Sama. Kemudian yang sini hangat. Ya, hangat. Hangat sedikit ya, hangat kuku. Jadi kalau ini saya simpulkan yang sebelah sini, ini kupingannya, ini tufnya ini yang bermasalah ya, ada short ya, short. Cuman jangan buru-buru kita putus, jangan buru-buru kita lepas, takutnya nanti fatal akibatnya. Kita cek dulu. Di sini ada dua LPDS. Matikan dulu. Kita main sebelah ya. Jangan posisi nyala ya kalau melepas atau pasang. Di sini tampil dia ya, tampil full normal, yang di sini blank. Oke ya, sudah kita pindah, yang di sini kita pasang. Jadi jangan buru-buru, kita cek satu persatu dulu. Terpasang yang sebelah sini, kita mainkan ya. Nah, seperti ini. Jadi cuman di petak atas ini yang normal, sementara yang bawah bermasalah ya, yang bawah sini bermasalah.
ini bisa putus ya. Kalau kita mau tahu, kita cek ya, kalau putus kita sambung, kalau short kita buang ya. Nah, seperti itu. Cuman di logo TV-nya saja yang tampil. Oke, sobat ya, kita lanjut kembali. Ini tadi yang kanan ya. Ya, di sini yang satu sudah saya lepas ini untuk cof atau kupingannya. Tinggal yang ini 1 2 3. Ya, kita matikan saja ya, kita cari aman saja. Ya, coba perhatikan kembali biar lebih jelas. Ya. Kita matikan kembali. Kita lepas. Kita lepas ya biar jelas satu per satu. Kita nyalakan kembali. Ya, sudah mulai di tengah ya. Sisa yang bagian bawah. Ya, sisa bagian bawah. Langsung saja dua-duanya kita lepas saja ya. Untuk si kuping. Ya. Kita tunggu. Dan mudah-mudahan hasilnya normal ya. Oke, sobat teknisi, bisa dilihat dari kiri ke kanan ya, gambar sudah tidak menghitam ya, sempurna ya, tidak ada masalah. Oke, sobat semua ya, mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.